Baik, kita nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Tayyib marhaban bikunna. Kayfa halukunna bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Nabi khair kabar. Baik, insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita. Annahu at-tatbiqi dan masih di halaman ini ya. Nomor berapa sekarang? Dua terakhir. Kita masuk mengeluarkan fi'il mudhari mu'tal akhir. 11-12 ya. Naam, Ustaz. Ustaz. Baik. Man taqra? Ana, Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Wallahu ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Al-An'am Khamsah wa Ishun Ba'da Mi'ah. Baik, qala ta'ala فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Baik, aina fi al-mu'tar akhir ayahdi, Ustaz. Yahdi, nah, sahih. Dia asalnya iya dia. Ya, iya. Iya. Mm-hmm. Iya dia. Dan di sini kedudukannya apa? Mansub, Ustaz. Kenapa? Karena sebelumnya ada harfu an. Harfu an. An dia huruf nasbin. Berarti iya dia. I'rabnya apa? Iya dia. Fi'lun mudhari'un. Naam, fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun bil bi'an. Mansubun bi'an, naam. Wa'ana binasbihi al-fathatu al-fathatu al-zahira di akhirihi. Di akhirihi atau ala akhirihi, naam. Tiba al-fa'il. Wa fa'il domir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Naam, wal fa'il huwa. Sahih. Naam. Mafhum? Insyaallah, Ustaz. Naam. Dan ini, kalau kita lihat, bentuknya apa? An yahdiyahu, an yahdiya. Bentuknya apa ini? An plus fi'il mudhari'. Masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal. Berarti wal masdarul mu'awwalu fi mahali. Apa kedudukannya? Fi mahali. Nasbin. Nasbin. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Dari yuridillahu. Yuridil. Nah. Antar. Baik, mafhum? Allah, Ustaz. Insyaallah. Baik, ba'da haman. Man setelah bukhorena. Bukhorena boleh di sadat. Ana, Ustaz. Ya, fadu. Bismillah. Qala ta'ala. Bala qadirina ala sawiya bananahu al-qiyamah arba'ah arba'ah, naam
Qala ta'ala bala qadirina ala an nusawwiya banana. Baik, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Aina fi'lul mudhari' mu'tal? Nusawwiya. Maba? Nusawwiya. Sorry. Nah, nusawwiya. Dan ini sebelumnya ada huruf an. Nah, dan an dia harfu mada? Harfu nasbin. Berarti nusawwiya di sini apa Arabnya? Fi'lun mudhari'un. Mansubun. Mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathah al-zahirah ala asirihi. Wal fa'il madha? Ya. Wal fa'il dhamirun mustatirun fihi dhamiruhu madha? Ana. Nahnu. Eh. Oh ya depannya. Sahih. Nusawwiya nahnu. Sahih. Nah. Taib. Dan ini bentuknya juga sama. An plus fi'il mudhari disebutnya dengan apa? Al masdar. Masdar mana? Al masdar al muawwal. Al masdar al muawwalu fi mana? Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Bi ismun majrurun bi ala. Bi harful jar. Fi mahalli jarin bi harful jar. Afam? Insyaallah. Insyaallah ya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya, insyaallah. Baik. Halaman selanjutnya mas'alatun muhimmah. Nih perhatikan ini. Mas'alatun muhimmah, permasalahan yang penting. Sin, apa ini sin maksudnya? Yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Salah. Sin dia singkatan dari su'al. Su'alun. Nah, wal jim ini jawab. Jawab. Nah, begitu ya. Taib, perhatikan ini. Ma fa'idatul ilmi bil mahallil i'rabi wal i'rabi taqdiri lil kalimah. Ma fa'idatul ilmi, memakna? Apa Ustaz, bukannya biasanya baca fa'idah al-ilmu. Nah, betul, harusnya begitu. Ustaz, nah, baca. Man badahar. Itu. Fa'idah. Bu Muslim. Bu Muslim, Tadari. Ada bagus kan? Nah, hadir. Bismillah. Fa'idatul ilmi bil mahallil i'rabi. Abi ada abi dan abi al i'rabi. Mana? Ulangi. Ulangi ma fa'idatul ilmi. Fa'idatul ilmi bil mahalli bil mahalli i'rabi. Naam. I'rabi. Naam. Wal i'rabi at-takdiri lil kalimati. Naam. Baik. Jim jawab. Jim jawab. Dia apa nih Ustaz? Lil ilmi bihima fa'idatun kabirah. Nah. Li'anahu ya yas apa yastahilu. Li'anahu yastahilu tawjihul kalami ala an
Al-lafdu fa'il. Nah, masalan. Masalan. Oh, mafhulun bi. Oh, mubtada'un. Illa ba'da ma'rifati mahalil lafzi minal i'rabi. Nah. Awil harokatil muqaddarati alaih. Nah, baby, okay. Ba'dah man? Wa minal fawaid aidan. Nah, fadhil. Wa minal fawaid aidan annahu yastahilu babtu tawabi'i tawabi'il lafdil mabniin. Wal-mu'rabi biharokatin muqaddaratin illa ba'da ma'rifatil mahallil i'rabi lilafdil mabniin. Wal-harokatil muqaddarati fil mu'rabi biharokatin muqaddaratin. Ya, Fi. Kita lihat dulu. Mas'alatun muhimmah. Soal ma fa'idatul ilmi bil mahallil i'rabi wal i'rabi taqdiri lil kalimah. Ma fa'idatul ilmi? Ma makna? Apa fa'idah mengetahui bil mahallil i'rabi? Kedudukan i'rab bil mahal atau i'rab kedudukan i'rab gitu ya. Apa faedah mengetahui kedudukan i'rab wal i'rab taqdiri dan i'rab taqdiri i'rab muqaddarah lil kalimah untuk suatu kata. Nah, jadi apa faedah mengetahui kedudukan i'rab dan i'rab takdiri untuk suatu kata? Terjawab, lil ilmi bihima fa'idatun kabiratun. Mana? Mengetahui. Naam, untuk mengetahui keduanya itu fa'idah yang sangat besar. Li'annahu yastahilu tawjihul kalami alla anna lafza. Mana? Li'annahu yastahil. Karena mustahil tawjihul kalam. Kita mengatakan ala anna lafdha, bahwa kata tersebut ya, mustahil kita mengatakan kata tersebut itu fa'il. Misalan, contohnya misalkan dia sebagai fa'il, kita mengatakan itu fa'il nggak mungkin, mustahil gitu ya. Kecuali setelah mengetahui kedudukan i'rab ya. Au maf'ulun bihi, atau maf'ulun bihi contohnya misalkan. Au mubtada'un, atau mubtada. Jadi, sebelum kita mengetahui kedudukan i'rabnya, kita belum bisa mengatakan apakah dia fa'il, maf'ulun bihi, atau mubtada. Ya, mustahil kita mengatakan ini. Menentukan fa'il, maf'ulun bihi, atau mubtada misalkan ya. Illa ba'da ma'rifati mahallil lafzi minal i'rab, kecuali setelah mengetahui kedudukan suatu lafaz dari i'rabnya. Kalau kita sudah tahu kedudukannya, oh berarti ini fa'il, ini maf'ulun bihi, ini mubtada misalkan. Awil harakatil muqaddarati alaihi, atau dengan harakat muqaddarah dalam kalimat tersebut, dalam kata tersebut. Jadi faedah untuk mengetahui al-mahal li'rabi, kedudukan i'rab atau al-i'rab takdiri, ini salah satunya adalah untuk mengetahui kedudukan suatu kata, apakah dia fa'il, maf'ulun bihi, mubtada dan sebagainya gitu ya. Kalau kita belum tahu kedudukannya, maka susah untuk menentukan kedudukan dia mubtadanya ataupun fa'ilnya ataupun maf'ulun bihinya ataupun nanti yang lainnya gitu ya. Baik, kemudian wa minal fawaidi aidan, apa maknanya ini? Dan di antara faedah yang lainnya apa? Annahu yastahilu
ضبط توابع لفظ المعربي المبني والمبرمي مبني أنه يستحيل bahwasanya mustahil tidak mungkin ya dabtu tawabi'il lafzi memberikan harakat tawabi' pengikut isim-isim pengikut al mabni wal mu'rab isim-isim pengikut yang mabni dan mu'rab. Nah, biharakatin muqaddaratin dengan harakah muqaddarah. Nah, yang mabdikan harakatnya dengan muqaddarah gitu kan ya. Illa ba'da ma'rifatil mahallil i'rabi lilafdil mabni. Illa apa? Kecuali ba'da setelah ma'rifatil mahallil i'rabi. Setelah mengetahui kedudukan i'rab li lafdil mabni untuk lafaz yang mabni untuk kata yang mabni. Nah, jadi kita enggak mungkin menentukan harakatnya misalkan kata haula'i atau hadhihi misalkan ya. Hadhihi dia mabni begini saja. Kita enggak mungkin menentukan harakatnya kecuali sudah tahu mahalnya. Kalau mahalnya, oh dia berarti dalam keadaan rofa misalkan ya. Mubtada, oh dia dalam keadaan misalkan majrur dengan hal kujir misalkan. Wal harakatul muqaddaratu fil mu'arabi biharakatin muqaddaratin. Dan apa? Dan menentukan harakat muqaddarah di fil mu'arabi biharakatin muqaddaratin. Di kata-kata ya mu'arab. Nah, biharakatin muqaddarah dengan harakat muqaddarah. Misalkan yang mu'arab itu misalkan yang mu'rab seperti kata al-musalla. Jadi yang musalla isim ya, enggak masalah ya. Contoh ini pembahasannya la bas nafi muskil. Al-musalla. Al-musalla setiap semua keadaan dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar musalla begitu saja kan ya? Nah. Nah, kita enggak bisa mengetahui ini harakatnya kecuali kita sudah bisa menentukan kedudukannya. Misalkan kalau dia kedudukannya rofa berarti harokatnya apa? Dhammah muqaddarah. Kalau dia nasab berarti fathah muqaddarah. Nah, kalau dia majrur berarti jarh muqaddarah. Begitu ya. Nah, jadi sini sulit kenapa? Karena bentuknya sama saja dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, musalla. Kita tidak bisa menentukan harokatnya kecuali kalau sudah tahu kedudukannya itu apa. Itu maksudnya. Oke, kita lihat misal. Nah, mad taqrab. Ana ustaz. Misalun dzalika minal mabni. Wahid. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa uhiya ilayya hadzal qur'an wa uhiya ilayya hadzal qur'an al-an'am 19. Naam, baik, Hasan. Misal dalik minal mabni qauluhu ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'an Al-An'am 19. Perhatikan kata kira-kira yang mabninya mana? Yang dimaksud dengan mabninya? Hadza. Nah, perhatikan kata hadza ini. Ya. Dia yang dimaksud dengan isim mabninya. Kalau kita nggak tahu kedudukannya, maka untuk memberikan harakat Quran susah. Sahih? Sahih. Nah, kenapa? Karena Quran ini kedudukannya sama dengan badal, yaitu apa? Badal, sah? Nah. Dan badal dia mengikuti hadza, mengikuti mabdulnya atau sebelumnya.
maka kita harus tentukan dulu hadza ini harakatnya apa, maksudnya kedudukannya apa. Kita lihat sebelumnya ada kata uhiya, perhatikan kata uhiya. Uhiya ini artinya apa? Diwahyukan. Berarti bentuknya apa? Majhul. Saya? Maaf. Majhul. Uhiya. Baik. Wa uhiya ilayya hadha. Kira-kira hadha ini kedudukannya apa? Naibul fa'il. Naam, kalau sebelumnya fi'ilnya majhul, maka yang ada apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Dan naibul fa'il selalu marfu'. Nah, ini dia pentingnya. Marfu'. Ya, kedudukannya adalah marfu'. Berarti nanti isim setelahnya juga marfu'. Nah, begitu. Kalau hadza kita enggak kelihatan dia marfu' atau mansub atau majrurnya, maksudnya enggak kelihatan harakatnya berubahnya gitu kan. Sama, karena dia mabni. Hadza tetap. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini harus mengikuti hadzanya. Makanya harus tahu menentukan hadza ini apa harakat kedudukannya. Kalau sudah tahu oh dia naibul fa'il marfu', berarti Al-Qur'an badalun marfu'. Marfu'un bir dhamma. Nah, begitu. Apa? Insyaallah. Insyaallah ya. Taib, al-thani. Dan takra. Nah, anu Ustaz. Betul. Qawluhu ta'ala. Qawluhu ta'ala. Qawluhu ta'ala. Inna hadza qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah. Belum Ustaz? Sudah ya, fi al-Isra. Al-Isra tis'atun ya. Nah. Baik. Asani qalu ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang dimaksud dengan al mabni yang mana? Hadza. Nah. Hadza ini ya yang menentukan setelahnya. Dan hadza di sini kalau kita lihat kata sebelumnya ada apa? Inna. Nah, inna dan ini dia harfu nasbin wa tawqidi. Berarti hadza kedudukannya apa? Ismu inna. Ismu inna. Apa? Ismu inna apa? Mansub. Sahih? Mansub. Ismu inna mansub. Ya. Jadi kedudukannya atau mahalnya gitu ya, mahalnya untuk hadza ini isim inna mansub. Tapi kalau di i'rab lengkap gimana untuk hadza ini? Hadza ismul isyarati. Hadza ismul isyarati mabniyun ala sukun bi mahalli nasbin isim inna. Artinya kan berarti kedudukannya dia hadza ini fi mahalli nasbin isim inna. Nah, atau dengan cara singkatnya ismu inna mansub gitu ya. Nah, kita mafhum untuk dikatakan ini mafhum ya. Jadi dia kita i'rab dulu mabninya baru kita katakan fi mahalli nasbin isim inna. Nah, kalau sudah tahu Al-Qur'an ini dia apa? Badal. Nah, badal untuk hadza. Berarti kan kaidah ini ya. Kaidah setiap isim ma'rifah setelah isim isyarah dia badal. Dia badal. Mungkin nanti ada perbedaan pendapatnya. Tidak ada yang mengatakan hak. Tapi kita katakan bahwa setiap isim ma'rifah yang setelah isim isyarah dia badal. Maka badal ini harus sama kedudukannya dengan mabdulnya, dengan hadza. Hadza tadi mansub, berarti ini kita katakan apa? Mansub. Badalun mansub. Kenapa? Karena badal mengikuti mabdulnya. Mabdul. Nah, mabdul. Berarti Al-Quran, i'rabnya gimana?
badalun mansubun ala nasbihi al-fathatu li'annahu ismul mursal. Selasa. Selasa. Nah, sabar. Qauluhu ta'ala wa laqad sarafna fi hadha. Sarafna. Sarafna. Sarafna fi hadha al-Qur'ani liyadhakaru. 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 Al-Isra ayat wahid wa arba'una. Arba'una. Nah, wahid arba'una. Taib. Qaluhu ta'ala wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'ani liyadhakaru. Di sini hadha lagi pembahasannya. Sebelumnya ada apa? Fi, ada fi. Berarti hadza ini kedudukannya apa? Fi ismul majrur. Berarti jar gitu ya. Nah. Iya. Jadi ismul majrur enggak masalah kita katakan ismul majrur ya, atau kita katakan fi mahali jarrin. Ya, fi mahali jarrin. Kedudukannya majrur. Maka Al-Qur'an juga apa? Badalun Majlun. Badalun majlurun bil kasri. Badal majlur dengan kasri. Nah, jadi untuk menentukan isim setelahnya, yang setelah isim mabni ini, kita harus mengetahui kedudukan isim mabninya. Ya. Karena isim setelahnya mengikuti isim mabninya seperti ini. Dalam keadaan rafa tadi, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Nah. طيب قاعدة من اقرأ مملا تفضلي انا قاعدة الاسم المقد اعطيه استاذ المقترن 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 bi al ba'da ismul isyarati ba'da ismil isyarati ba'da al ismil isyarati ba'da ismil isyarati ba'da ismil isyarati ya'ribu yu'rabu badalan yu'rabu badalan minis ismul isyarati fayut ba'ahi fayat ba'ahu fi i'rabihi. Nah, baik. Ba'da ba'da pemahaman Buleli belum. Buleli izin. Oh, berarti balik lagi Ustaz. Nah, fadal. Walilah. Oke, okay, tadi udah lewat. Ana nyoba. Ana nyoba Mbak Wen. Ustaz. Fadal. Masuk. Fil ayatil ula waqa'a ismul isyarati hadza fi mahali rafa'a naibul fa'ili faja'a lafzul al-qur'anu marfu'an bi annahu badalun minal ismul isyarati min ismil isyar badah
balik ke atas. Nah, mufalnya ada? Oh, tidak ada terus. Setelah ini. Buriris. Mana ya? Wafil ayat itu ya. Nah, wafil ayat tsaniyati. Wafil ayat tsaniyati. Waqa asmun isyarati. Ismu asyarati. Hadha fi mahali nasbin ismul inna. Faja'a lafzul Qur'an. Faja'a Al-Qur'ana mansubun mansuban li'anahu bi badalun badalun mina badalun mina ismul satu lagi ya harus ini. Tapi lah pasti tadi ini dulu. Nanti kita. Kaidah. Berarti kan kaidah ini. Alismul muqtarinu. Sebenarnya akan belikan harakat ya. Kalau tidak tahu harakatnya. Alismul muqtarinu bi'al ba'dasmil isyarati. Alismul muqtarinu bi'al ba'dasmil isyarati. Yu'rabu badalan minasmil minasmil isyarati fayatba'uhu fi i'rabi. Kaidah kaidah. Alismul muqtarin mi'al isim yang ada alif lamnya apa ma'rifah. Isim setelah isim isyarah yang ada alif lamnya ya. Jadi alismul muqtarinu bi'al isim yang ada alif lamnya atau ma'rifah. Ba'da ismil isyarah setelah isim isyarah yu'rabu badalan di'irab dengan apa? Badal. Badal. Nah, min ismil isyarati dari isim isyarah. Jadi badal dari isim isyarah. Fayat ba'uhu fi i'rabih. Maka i'rabnya mengikuti isim isyarahnya tadi ya. Jadi isim ma'rifah, isim ma'rifah setelah isim isyarah di i'rab sebagai apa? Badal. Itu singkatnya. Nah. Dan kita lihat fil ayatil ula, di ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu yang wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Waqa'a ismul isyarati isim isyarah hadha kata hadha fi mahalli rafi'in kedudukannya dia rafa' rafa' apa? Na'ibul fa'il na'ibu fa'ilin kedudukannya dalam keadaan rafa' na'ibul fa'il faja'a lafdu al-Quran maka ja'a lafad al-Quran setelah isim isyarah ini ya marfu'an marfu juga kenapa li'annahu badalun minasmil isyarah karena Al-Qur'an dia badal dari isim isyarah afum yang pertama insyaallah wa fil ayati tsaniyah dan di ayat yang kedua lihat ayatnya inna hadzal qur'an ada inna waqa'a ismul isyarati hadza isim isyarah hadha kata hadha terletak fi mahallin nasbin dia menempati kedudukan nasab apa nasab apa ismu inna isim inna karena sebelumnya ada inna dan dia kedudukannya berarti nasbin faja'a lafdu al-Qur'an maka ja'a datang lafad al-Qur'an mansuban dalam keadaan mansub al-Qur'ana limadha li'annahu badalun min ismil isyarah karena dia badal dari isim isyarah dan isim isyarah kedudukannya mansub atau nasab isim inna ada pertanyaan? Tidak ada jelas ya? Baik, kalau jelas ba'da haman? Nah, ana istilah.
Wa fil ayatit thalithati wa qa'as mul isyarah hadha fi mahalli jarrin fi harfil jar. Faja'a lafzul Qur'an majruran di annahu badalun minasmil isyarah. Naam. Wa fil ayatit thalithati fi hadhal Qur'an. Waqa asmul isyarati hadha. Hadha atau isim isyarah hadha, dia berada fi mahalli jar, kedudukannya adalah majrur. Kenapa? Bi harfil jar, karena sebelumnya ada huruf jar. Majrurun bi harfil jar, majrur dengan huruf jar. Fi. Faja'a lafdu al-Quran, maka lafad al-Quran setelahnya datang majruran. Majrur juga. Itu Al-Qur'ani fi hadzal Qur'an. Limadha? Li'annahu badalun. Jadi Al-Qur'an ini dia badal min ismil isyarah, dari isim isyarah. Jadi setiap lafaz Al-Qur'an yang tadi yang kita bahas ini semuanya badal, dan badal mengikuti mabdulna. Mengikuti kata hadza. Hadza yang pertama dia dalam keadaan rafa, yang kedua dalam keadaan nasab isim inna, yang ketiga dalam keadaan majrur bi harfil jar. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, wataqul man. Ana ustaz. Betul. Wataqul hadoro ha ula irrojulu. Rijal. Rijal. Hadoro ha ula irrijalu. Ro'aitu ha ula irrijala. Marortu biha ula irrijali. Nah, santip. Wa taqul, perhatikan kalimat ini, hadara haula'i. Perhatikan kata haula. Hadara haula'i ar-rijalu. Ra'aitu haula'i ar-rijala. Marartu bi haula'i ar-rijala. Kalau kita tidak mengetahui mahal kedudukan haula, maka kata ar-rijal susah menentukan harkatnya. Kita lihat, yang pertama datang hadara haula. Perhatikan kata hadara, dan ini dia fa'il ma'lum. Fa'il ma'lum, fil madi ma'lum. Berarti haula ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Nah. Sebagai fa'il. Nah. Atau kalau kita i'rabnya secara aslinya apa? Fi ma'ali fi Irfa. Naam. Naam. Jadi haulai ismul isyarati mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka ar-rijal, karena ini dia badalun untuk haulai isim isyarat, maka sama kedudukannya, berarti badalun mar marfu. Untuk menentukan marfu'nya, tanda rofa'nya, kita selesai. Kalau sudah tahu kedudukan, tanda rofa'nya berarti apa? Dom. Kenapa? Karena badal. Marfu jamak taksir. Karena jamak taksir. Jamak taksir. Tapi kalau diganti kata al-muslimun. Al-Muslimun. Al-Muslimuna. Ini kira-kira kita menggunakan kata Al-Muslimuna atau kata Al-Muslimina di sini? Al-Muslimuna. Al-Muslimuna. Kenapa Al-Muslimuna? Karena marfu. Karena marfu. Sahih. Tadi hakuna marfu. Berarti karena marfu Al-Muslimuna. Nah, baru sekarang di sini tandanya lain. Kalau tadi doma, kalau di sini rofanya dengan apa? Dengan wawu. Dengan ya. Wawu. Begitu. Ya. Jadi gampang untuk menentukan tandanya kalau sudah mengetahui kedudukannya. Nah, mau isim apapun, selesai. Ya. Kembali ke nahu yang kedua bagian kita. Dulu kita ya.
Tapi yang kedua, ra'aitu ha'ula'i rijal. Perhatikan kata ra'aitu. Ra'aitu di sini sudah terbentuk dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Maka ha'ula'i ini apa sebagai? Maf'ulun. Nah, berarti kedudukannya fi mahalli nasin maf'ulun bihi. Jadi isim isyarah mabni alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, berarti ar-rijal sebutnya apa? Badalun mansubun. Badalun mansubun bil fathah. Nah, kenapa tandanya fathah? Karena jamak taksir. Ketika diganti kata al-muslimun berarti menjadi apa? Ra'aitu ha'ula'i al-muslimina. Tandanya dengan apa? Dengan ya. Kalau diganti dengan al-muslimat berarti apa? Ra'aitu ha'ula'i al-muslimati. Kenapa dia kasrah? Karena jamak jamak muannats ini maksudnya dengan kasrah. Yang ketiga, marartu biha ulai ar-rijal. Ini jelas. Marartu, saya melewati bi, ada huruf bi dan bi dia huruf jar. Jar. Berarti ha'ula'i ini apa kedudukannya? Fi mahalli fi mahalli jar. Fi harfil jar. Nah, fi mahalli jar fi harfil jar atau di jilba. Warijal berarti apa ini? Badalun. Badalun majrur. Wala batu jurulihi maka Al-Kasrah. Ini mana? Diganti dengan kata al-muslimun berarti marantu biha ulai muslimin. Nah, majudnya dengan ya. Kalau diganti dengan al-muslimat berarti marantu biha ulai al-muslimati. Majurnya dengan kasrah. Nah. Mafhum? Insyaallah. Nah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Mbak Ada aman. Ana Ustaz. Ma'am. Wa misalu dalika minal mu'rabi biharokatin qaddaratin. Tuhid. Qawluhu ta'ala. Ujibillahi insya'ala. Illadina ahsanu husna wa ziyadah. Yunus sitatun wa ishrun. Al-husna mubtada'un mu'akhorun marfu'un bidommatin muqaddaratin lil ta'adduri ziyadatun ma'tufun alal husna marfu'un wa'ala matu rafaihi ad-dommatu zahiratu. Nah, sampai berkawah. Wa misalu dhalika minal mu'rabi biharakatin muqaddaratin. Dan contohnya dari isim mu'rab, yang tandanya dengan harakat muqaddarah. Qalu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yunus sitah wa isrun. Perhatikan kata al-husna. Al-husna i'rabnya dia adalah mubtada'un mu'akhkharun. Mubtada
muakhar. Dan mubtada itu selalu marfu. Marfu. Dan tanda rofanya, nah di sini karena i'rabnya dia i'rab muqaddarah, tanda rofanya apa? Dhamman muqaddarah. Eh, pertanyaannya kenapa dhamma? Mubtada. Mubtada bisa aja dengan alif kalau dia mustana. Karena dia mufrad. Nah, itu ya. Anda maksud alasannya isim mufrad gitu. Nah. Jadi tandanya adalah dhammah muqaddarah karena al-husna ini dia isim mufrad. Dan alasannya setiap isim ataupun fi'il yang ujungnya huruf alif, maka alasannya apa? At-ta'adzur. Nah, at-ta'adzur. Kemudian ziyadah ini dia ma'tub ke al-husna ini. Jadi ziyadah ma'tufun, ini ma'tufun alal husna marfu'un wa alamatu rafihi dhamma zahirah. Kali ini jelas ya, dia dhamma zahirah kan bukan isim bukan i'rabnya dengan muqaddar, tidak di'rab dengan al-muqaddar. Taib al-husna tadi apa? Mubtada mu'asar, sahih? Mu'asar. Kira-kira obatnya mana? Lil-ladina. Sahih. Nah, obatnya adalah lil-ladina. Lil-ladina. Dan lil-ladina dia lam, harfu jar, dan al-ladina apa? Isim? Isim mausul mabniun alal fathi fi mahali jar bi harfil jar. Nah, kemudian lil ladzina ini bentuknya apa? Jar majrur. Nah, jar majrur atau disebut dengan kata lain apa? Sibuhul jumlah. Nah, jar majrur atau sibuhul sibuhul jumlah. Dan sibuhul jumlah ini kedudukan apa? Fi mahali rafin khabar muqaddam. Nah, satu lagi man. Afwan Ustaz, itu al-husna itu kan tanda rupanya tadi kan dhamma muqaddarah, bukannya dia karena isi maksur. Iya. Nah, misi maksud. Kenapa? Nah, isi maksud kan sudah dikatakan alasannya isi maksud. Tidak. Oh, tadi. Oh, kalau isi mufrad itu kan domah lahir, Ustaz. Tidak, Ustaz. Al-husna. Iya. Anak makum. Saya begini maksudnya. Al-husna. Al-husna ini dia masuknya ke mufrad, isim mufrad ya. Isimnya isim mufrad. Mafhum maksudnya isim mufrad? Tunggal, tunggal. Al-husna itu tunggal. Nah, cuman bentuknya belakangnya ya, i'rabnya intinya gitu. I'rabnya ini enggak nampak. Maka yang maksud dengan masuknya ke isim maksur gitu. Ya, tapi dia apa? Bagiannya dari mufrad isim tunggal. Maafum? Jadi kita untuk alasannya enggak dikatakan begini, misalkan. Mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhammah muqaddarah li'annahu ismul maksur. Itu seperti itu untuk i'rab ya. Nah, itu tetap dia karena dia maksudnya ke mufrad. Cuman bentuknya na'am. Bentuknya dia ke isim maksur. Bentuknya na'am. Maafum? Insya Allah. Tapi tandanya jadi beda ya Ustaz. Kan tandanya bu, nggak sama.
enggak sama gimana? Alamatu apa? Prof Ihnya beda. Lihat dia doma, hanya bedanya mukaddarah dengan dhahir saja. Nah. Apa bedanya? Enggak, kalau di waktu yang nahwu dasar itu kan macam isim ada 9 itu ya, Ustaz. Sahih. Kan, nah. Karena beda nah. Tanda. Sahih. Ana mafhum begini. Maksudnya kita ketika meng-i'rab itu tidak ada alasan karena dia isim maksur. Karena dia isim misalkan manqus. Tidak, itu isim maksur. Kita menentukan isim maksur dan isim manqus hanya untuk mengetahui harakat ujungnya saja. Muqaddarah itu intinya. Tapi jenisnya dia masuknya ke isim tunggal. Mafhum amlah? Insyaallah. Nah, itu ya. Jadi ketika misalkan ketika alasannya disebutkan, tapi ingat ya, tanda kutip untuk isim mufrad biasanya enggak disebutkan. Untuk isim tunggal makanya di sini kan enggak disebutkan. Kebanyakan yang isim tunggal itu enggak disebutkan. Jadi yang termasuk isim tunggal mamnu minas sharaf juga masuk ke isim tunggal gitu ya. Cuma nanti kenapa dia jadi fathah? Karena masuknya ke pembahasan mamnu minas sharaf. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini masuknya ke isim tunggal, cuman tandanya saja yang berbeda. Begitu. Mafhum amla. Jadi maksudnya gini ya, nanti ketika mengi'rab misalkan li'annahu isim maksur, itu untuk pelajaran saja, untuk pengetahuan. Tapi dalam i'rab tidak ada yang mengatakan li'annahu isim maksur misalkan. Iya, karena dalam itu waktu meng-i'rab disebutkan alasannya itu li'annahu isim maksur, Ustaz. Gimana? Waktu meng-i'rab itu kan Ustaz terus kan disebutkan kenapa alasannya li'annahu, bukan mufrad bilangnya Ustaz, li'annahu isim maksur gitu Ustaz. Baik, nah lah besamu muskilah. Kalau kita katakan isim maksur enggak masalah, boleh enggak masalah ya. Silakan enggak masalah. Oh, berarti dua-duanya boleh gitu ya? Boleh. Nah, enggak masalah, silakan ya. Ketika misalkan mau mengatakan boleh, enggak masalah, silakan ya, untuk pengetahuan. Jadi al-husna mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bi dhammah muqaddarah li'annahu isim maksur, boleh enggak masalah, silakan ya. Enggak masalah, enggak ada perbedaan, enggak ada perdebatan. Nah. Tapi al-husna, ingat ya, al-husna kemudian isim maksur maksudnya, kemudian isim mankus mamnu minas sharaf, dia masih jenisnya isim mufrad, hanya beda bentuk saja. Dan untuk yang isim mufrad untuk belajar jumlahnya mungkin boleh. Iya Ustaz ya. Nah, berdasarkan jumlahnya isim mufrad, isim musanna, tapi kalau jenisnya ada mufradnya gitu ya. Nah, jenisnya mufrad sahih. Nah, saya boleh ya, boleh, silahkan, nggak masalah, nah, bebas ya. Ketika misalkan mau alasannya karena dia isim maksur, boleh, nggak masalah, tidak masalah ya. Apa nih Ustaz, tadi ya ujungnya alif itu apa? Ana lupa. Yang ujungnya alif? Kata azur. Alasannya. Nah, setiap fiil ataupun isim yang ujungnya alif itu alasannya adalah litta'adzur. Ini ya, baik itu di isim ataupun di fi'il, kalau dia ujungnya alif maka alasannya apa? At-ta'adzur. Nah, ada lagi mafhum bu ini boleh ya, silakan, mau dikatakan sebagai isim maksur boleh, nggak masalah. Tapi jenisnya dia masuk ke mufrad ya. Baik. Anda yang penting mampu. Tandain dulu berarti nanti insya Allah Usman keluar. Tandain ya. Kedua insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan lagi. Mampu? Insya Allah. Ini luar biasa ya, buku ini luar biasa. Kita selesai buku ini, insya Allah ada pemahaman yang sangat bagus, insya Allah.
ini bisa jadikan buku rujukan untuk belajar nahwu ya. Salah satu gitu, dan tidak semuanya, lebih banyak buku nahwu yang lain. Sudah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma